Bakal cawapres Mahfud MD menyatakan ada pesan Tuhan yang misteri. Dia menjelaskan baru bisa menggunakan kemeja putih yang batal di Pilpres 2019. Ternyata ada pesan Tuhan di baju ini, ditunda dulu untuk ke KPU, ujarnya. Dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar, tambah Mahfud saat berpidato. Ketika menyampaikan hal tersebut, Mahfud MD nampak tersenyum lebar. Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo yang berdiri juga nampak turut tertawa. Mahfud kemudian mengenang kembali sejarah kemeja putih yang sudah dia buat. Kemeja ini seharusnya untuk mendaftar sebagai cawapres 5 tahun lalu. Ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan, ungkapnya. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi, tambah Mahfud. Saudara sekalian, akhirnya ingin saya sampaikan keberangkatan saya pribadi. Hari ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.